Yang harus kita lakukan adalah kita bernyali. Bernyali untuk sepak bola yang bersih dan juga sepak bola yang berprestasi. Itu yang terpenting. Dan karena itu saya mengucapkan terima kasih pada para voters yang datang. Ini ada Pak Teddy, Pak Arya, Pak Teddy di belakang. Ini ada Pak Solo, Kak jalan Pak, kayaknya terima kasih. Ada mungkin Mas Baim yang sedang melirik juga investasi di industri sepak bola. Ya. Jadi saya ucapkan terima kasih pada voters. Tapi hari ini tugasnya adalah memastikan apakah mimpi kita bersama menjadi kenyataan. Ayo kita mulai kerja, kita lihat tanggal 16 Februari. Itu saja dari saya. Berarti artinya siap untuk membersihkan mafia bola kan juga pekerjaan yang kuat. Menurut media gimana? Kalau dari PR, menurut media gimana? Saya mau dengar dari media kalau menurut saya. Kan media yang sering meliput persepak bolaan nasional, menurut media gimana? Lantas Pak. Hah? Layak. Dari media mana? Misinya apa, gas terus. Jadi bongkar-bongkar untuk perbaikan masa depan sepak bola Indonesia, ya. Kita harus pastikan, ya, ke depan jangan ada tangan-tangan kotor di sepak bola Indonesia, ya. Karena tadi kita harus perbaiki ini, ya. Makasih ya. Pak Erick, ada target utama Pak? Kita dukung Pak Erick karena kita yakin Pak Erick ini punya nyali untuk membenahi sepak bola Indonesia. Memberikan kontribusi yang sangat banyak kepada Persib selama 8 tahun di Persib sampai dengan tahun 2019. Jadi bukan sosok yang asing, kita tunggu. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya.